1, 2, 3, come on. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my HNR channel. Nah teman-teman, pada video kali ini aku ingin sharing mengenai pembuatan frame sepeda rakit ala-ala Van Hangas dengan metode las listrik dan mutilasi. Nah, buat kalian pecinta sepeda, siapa tahu ini bisa jadi referensi kalian untuk merakit sesuai dengan keinginan kalian. Mau tahu bagaimana proses pembuatannya? Langsung aja kita cek videonya. Dan ini dia hasil proses mutilasi dan las listrik tadi. Jadi di sini aku kombinasikan dari beberapa potongan. Nah, untuk bagian pertama di sini sudah ada garpu ya, dari bagian atas sampai bawah ini aku ambil dari potongan eksotik 16 inch termasuk bagian yang ini. Sedangkan untuk bagian pipa besi ini, nah di sini aku beli dari tukang las dengan harga Rp40.000 aja. Dan untuk bagian belakang ini ku ambil dari garpu sepeda yang kebetulan dari rongsokan dan udah nggak bermerek gitu guys. Jadi mohon maaf aku nggak bisa nyebutin mereknya ya. Untuk kunci lipatnya sendiri aku menggunakan handle post sepeda lipat Quest. Kenapa aku ambil ini? Karena ukurannya emang bener pas banget sama pipa besinya. Nah kalau untuk dudukan pipa seat postnya sendiri, aku menggunakan pipa yang agak besar supaya seat postnya yang berukuran 33,9 ini bisa masuk dan sesuai. Oke teman-teman, kira-kira ini dia keseluruhannya dan ini kurang lebih baru 50% ya. Untuk sisi-sisi bagian yang kasar dan bekas dilas, ini sudah kita dempul dan nanti hasilnya kita akan lihat di video selanjutnya. Nah, buat kalian yang penasaran dan pengen tahu bagaimana sih hasil akhirnya, jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Nah, buat kalian yang suka dengan video aku kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.